And here's the chance to counter. He's left his man. Oh, nice touch. Dembele! And now a sudden chance to counter. Good running with the ball. It's a Cristiano Ronaldo. Shot could be. It's Dembele! And it's Dembele. Oh, just. It's Dembele! Dembele puts his foot on the gas. He's found the way through. So guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti cuplikan tadi, kita hari ini akan review pemain yang kita dapatkan tadi guys ya, yaitu seorang Ousmane Dembele. Ini merupakan pemain yang bisa kita simpulkan yaitu RWF, LWF, sayap produktif salah satu terbaik lah guys ya di eFootball 2003 Mobile, karena di sini komplit guys ya, dribblenya bagus, speednya juga, agresinya lumayan guys. Nah jadi di video kali ini kita akan bahas juga posisi yang cocok untuk dia, gaya main yang mantap untuk dia, dan juga formasi spesial atau default yang bagus sih untuk seorang Ousmane Dembele guys. So langsung saja kita review dia sedikit. Nah di sini Ousmane Dembele, seperti yang sudah kita bahas tadi, dia merupakan pemain Barcelona dengan tinggi 178. Kemudian di sini kaki terkuatnya itu adalah kaki kanan ternyata guys ya. Jadi di posisi RWF Dembele bagus sih, cuman kurang efektif aja gitu guys ya, karena kaki terkuatnya adalah kaki kanan, baik itu tendangan lengkung ataupun sebagainya. Kemudian di sini seperti yang bisa teman lihat, untuk yang pink terang ini adalah posisi yang bisa teman mainkan untuk Dembele, yaitu sayap produktif ya guys ya. Selalu di posisi sayap, bisa teman mainkan di LWF, RWF, LMF ataupun RMF. Sayap produktif ini beda dengan sayap penjelajah, dan dia lebih cocok dengan gaya main serangan balik cepat guys ya, karena dia punya peluru meleset, lari menusuk. Nah, pemberi umpan silang dini juga, meskipun di sini umpannya tidak lebih dari 80, cuman ya dia sudah punya keahlian tersebut guys. Kemudian di sini finishing 72, memang ya dia adalah seorang pemain sayap guys. Kemudian agresinya memang rendah ya, karena dia hanya menunggu bola, namun dia punya kecepatan dan akselerasi yang bagus. Jadi dia bisa mempertahankan kecepatan yang sama selama bermain, dan bisa menembus kecepatan utamanya walaupun baru megang bola guys ya. Gacor nggak tuh si orang Dembele. Selain itu Dembele juga punya yang namanya keseimbangan bagus untuk sayap produktif. Keseimbangan ini harus bagus ya. Jadi 84 main lah. Yap, staminanya memang agak kurang ya. Kurang guys ya, 75 gitu. Namun masih bisa teman paksakan hingga menit 70 guys. Apalagi teman jadikan dia pemain pengganti, ya makin OP dia. Jadi hingga menit 70 masih bisa lah dipaksakan. Dan untuk keahliannya di sini guys ya, lumayan banyak. Nanti kita akan, seperti yang bisa teman lihat tadi, cuplikan itu beberapa keahliannya guys. Kemudian untuk shooting, teman semua tidak terlalu perlu lah menggunakan standing shoot, karena dia sudah punya tembakan menu kick. Jadi tembakan biasa aja udah susah kiper nangkapnya guys. So berikut ini adalah formasi yang cocok untuk si orang Dembele guys. Nah di sini teman semua tinggal pergi agak ke ekstra. Alasan kita di sini menggunakan formasi ini adalah formasi ini memang defaultnya itu counter loh guys ya, counter attack dan serangan balik biasa. Jadi meskipun ini formasinya biasa ya, tapi gaya main playing stylenya sangat cocok untuk Dembele gitu. Oke, teman semua tinggal pergi aja ke Asia di sini, lalu ke Meiji sudah Jilik 1, dan untuk klubnya di sini adalah Kyoto Sanga FC. Nah, dari data yang kita dapatkan, Kyoto Sanga ini untuk attacking sebagai quick counternya itu di atas 60 guys ya, jadi cocok gitu. Apalagi untuk lini tengahnya rapat gitu guys. Namun di sini efektifnya sih seorang siapa sih namanya nih? Oke, kita lihat dulu formasinya.
Nah ini dia informasi dari Kyoto Sanga, jika teman semua ingin mengefektifkan serangan balik saja gitu. Yep, karena kalau teman semua ingin mengefektifkan dan ingin mengandalkan Dembele untuk serang balik cepat, ini formasinya lumayan cocok. Namun jika teman semua ya kadang main ball position juga lah bisa sih sebenarnya. Jadi di sini teman semua harus menggunakan formasi yang ada attackingnya. Kalau yang tadi itu mengefektifkan seorang Dembele gitu guys ya. Istilahnya sih memaksakan aja sih untuk Dembele lari di sisi sayap untuk mengobrak-abrik lini pertahanan lawan gitu. Jadi setelah beberapa match kita coba, seorang Dembele ini dia lebih bagus di posisi LWF guys ya, karena dia bisa juga di sini karena dia punya kaki terkuatnya itu kanan. Jadi untuk placing tendakan roket, tendakan tendang menukik ya bagus di posisi LWF, meskipun di RWF tidak terlalu buruk juga, cuman dia bakal menggunakan kaki terlemahnya yaitu kiri guys. Nah untuk tandemnya di sini kita tadi makainya sering Cristiano Ronaldo ataupun goal poacher lainnya atau pemburu gol guys ya. Kemudian attackingnya di sini kita pakai pemburu celah, lumayan cocok sih dia. Kemudian attacking berikutnya kita pakai playmaker kreatif, kita rubah ke sini. Jadi seorang Bernardo Silva yang playmaker kreatif ini bakalan menolong seorang Dembele gitu guys ya, tidak terlalu memaksakan karena dia juga seorang playmaker itu sangat rajin menjepit bola dan juga membaginya ke penyerang gitu guys. Jadi ya itu. Kemudian attacking ini kita pakai pemburu celah, siapapun yang teman punya oke. Untuk defense kita pakai ya sesuai playing style teman semua. Karena di sini kita mainnya rap-rap ya, kita pakai defensif perusak guys ya. Kalau jangkar oke juga, itu bakalan lebih dalam pastinya, bakalan lebih OP juga untuk ke counter. Kalau untuk pemain pendukung lainnya ya pasti di sini saya menyerang. Menyerang di sini seorang pemanggung serangan perusak aja gitu. Jadi itu dia guys ya untuk seorang Osman Dembele. Oh ya guys, untuk Dembele dia juga punya jadi untuk keahlian Dembele ini sangat-sangat komplit guys. Mungkin itu video kita untuk hari ini guys, dan see you di next video. There's his chance to lead the counter. Foden goes in for the header. They are rampant. The attendance for this match was 70,000.